seru juga sih, kesana. Ayo, ayo. Ya, ke sana ya. Sana aja. Ya, kemon. Ya. Kerap dinobatkan sebagai Raja Gombal dengan sensasi dan sederet wanita yang digodanya, Vicky Prasetyo kini kembali menghabiskan waktu bersama dengan seorang perempuan. Lantas, siapa sebenarnya sosok perempuan yang kali ini menemani hari Vicky? Dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan bersama ya pemirsa Insert? Nah, udah sampai nih. Wah, ada orang udah pada mancing-mancing. Kamu mau pancingan kan? Tadi aku suruh bawa pancingan kan? Minta aja sama di sini, masih bawa-bawa pancingan emang. Iya, orang nelayan. Katanya siap standby selalu ada. Iya, cuma kan bukan Doraemon. Kalau ngeluarin kantong langsung bisa ada pancing, bisa ada apa. Jadi itu di kantong apa? Cuma kantong kangguru, beda. Yaudah deh. Kita mau cari pancingan dulu ya. Kita cari dulu ya pancingan, kalau nggak ada yaudah saya nyebur. Iya. Bukan Vicky namanya kalau tidak pandai menggait wanita. Memang sudah bukan menjadi hal asing lagi ketika melihat sang Raja Gombal mengeluarkan jurus gombalnya lewat kata-kata yang terlontar dari mulut manisnya. Kan hujan-hujan nih. Iya. Hujan gerimis Aceh. Ikan bawal disambelin. Enak banget. Hujan eneng kok diem Aceh. Emang enggak apa lagunya, Bang? Bulan sawalnya Bang kau ini. Tak berselang lama, Vicky pun berhasil mendapat ikan dan langsung membakarnya agar bisa langsung disantap. Ambil. Ini gede banget nih. Kok bisa ada paus di sini ya? Bang, tolong bantuin, cepetan bang. Berat banget bang. Kok ini tetangganya gede ya? Pas diangkat segede gini, dibakar apa digoreng kamu suka? Bakar. Ya udah kalau dibakar berarti kita fish burning ikan bakar. Udah, ini udah lumayan gede juga nih. Oke. Bisa aku bawa ke dapur dulu ya. Habis ini baru kita santap sama-sama. Oke, tuh. Wih. Alhamdulillah. Maaf. Alhamdulillah. Oh, udah ada kelapa, udah ada ikan yang tadi yang kita dapat pancing. Iya. Nama ikannya siapa? Nama ikannya Day after dreary day it kept on raining. Dibaluri dengan bumbu saus kecap, Vicky dan Verly pun terlihat sangat menikmati ikan bakar hasil pancingan Vicky. Mantap banget ada cabenya. Mantap jiwa. Oke pemirsa, terima kasih seharian udah ngikutin kita. Jalan-jalan, makan, sambil refreshing, mancing juga, udah dapetin ikan. Iya, pokoknya hari ini aku seneng banget bisa mancing ikan, terus dapet, terus dimasak, langsung dimakan.